Mau orang tuh. Gimana? Ini juga gak bisa di kafe. Oh, di kafe itu hancur itu. Karena orang kapal sering situ. Berarti kelihatan sini lagi minta betulkan. Iya. Enak mengapa-ngapa dengan tadi. Sekali yang mencoba kan, tapi gue tak bisa rasa buat apa kan. Iyalah. Ada yang kami datang di sini ada kawan-kawan. Ya. Ada dua orang yang pangkasnya satu tidakan. Belakang ini cantik. Ya. Dia baru itu, dia baru belajar. Iya. Mungkin nak saya kono. Kawan-kawan aku pun kono juga. Di situ pula yang pangkas sekarang. Aku terus selama ini saya kata orang. Iya pula ya Pak, bukan aku sih yang kono. Aku tak dapat info, tak dapat informasi. Jadi itu. Ini jam bengak ni kan, hampir ni kan ngerti abang. Jam bengak ni kan, dipetak kan je lah. Jadi orang tua dipetak lah. Ini kan belum mandi gitu kan. Sampai mandi terus gitu. Kan sampai suruh mandi ya. Oh, putar dana deh ya. Pernah naik paling seru, Bang.
8 juta lah. Tak turun satu harga. Tahun yang bulan yang lalu kan, 2 bulan yang lalu 12 juta. Modal? Modal bonus lah. 100 limpul. 100 158 57 lah gitu kan. Dimainkannya pelan-pelan. Naik kan itu sampai 15 lah, 20. Songo dah. Ya. Jadi 2 hari ya terus tak nampak duitnya. Habis beli apa dia? Matau lah, macam kami kan anak kapal kan bang. Tahu lah, kawan-kawan nak kan. Tahu lah kai. Naik ke BP lah. Pas itu bang. Lalu tu lah dulu. Mulai dulu kan. Yang kawan-kawan yang belum tentang. Ini apa yang bawa beresep kan bang? Hah? Bawa beresep kan? Pangkas di kampung mana ada yang beresep? Tadi tu masih bawa beresep juga lah. Udah okay lah. Dari kampung kalau nak ke barbershop nanti harganya kalau barbershop harga macam mana ya bang? Iya. Di kampung nanti kita orang macam mau masuk kami kan di Medan barbershop 50. Nah, kurang lebih lah di sini juga. Paling murah tuh 45. Anak-anak SMP kan mana itu 40. Maaf lah macam dah dewasa kan. Apa macam sekarang 60-70 mau. Mana mau orang kampung. Ini kampung susah bang. Sarapannya masih 5.000 bang. Tapi sini senang jadi pemain bang. Iya, banyak itulah, kerjaan banyak, ya. Banyak orang merantau tuh sini. Orang-orang di sini merantauan dari Indragiri Hilir, dari Lumajang, Pembilangan, apa itu? Jadi orang di rumah juga gitu lah. Kami lebih salah dengan gue bersyuk. Belajar otodidak bang, belajar sendiri. Bagus lah. Kalau kita bilang baru masuk di kampung, nanti orang kampung segan nak masuk. Kau kira yang semalam ini kan, misalnya kawan-kawan di situ ya. Kok cepetnya tidak uang dulu, nah. Baru kita yang bambetnya nih kan. Kok murah aku pikir. cari pahala juga lah bantuan orang kampung kan. Iya. Bagi. Cukup untuk makan jadilah. Iya. Cari lebih kan. Kalau nak cari lebih di kota lagi kan. Bukan nak cari kaya. Kawan-kawan banyak juga suruh buka di kota di Batu Sembilan kan. Nah. Kalau saya bilang di daerah kota bang kan. Iya. Lah. Saya ini buka di sini. Kalian lihat mama saya kan. Mama saya di sini tinggal sendiri. Jadi kalau saya buka di kota nanti tak ada lagi di sini sih. Kajian kalau di sini nampak emang bisa orang, jaga-jaga. Orang tua tuh kan sendiri dah tua, pulang apa pun kan gampang bisa. Atas iya potongnya jadi sikit ya. Dia sisirnya acak gitu ke depan atau mau belahan? Tidak, mau acak ke depan. Acak ke depan. Makanya aku kalau siap mandi mana aku pernah bersihkan. Iya, dia kan ada asal rambut saya aku begini gini kan. Acak-acak ya, berarti dirapikan ya sikit ya. Nah. Ini tuh terate nih. Iya kan, Bang. Coba bilang. Ini kita mau hitam menincu ini. Kadang kalau tak kadang kalau pangkasin kalau tak samping sisip buat kalau buat tebal enak lurus dia model apa aja masuk tapi tinggi belakangnya bang ya itu makanya itu. jangan terlalu pendek kalau pendek enak, begini dia nah. Itulah kalau rambut lurus zigra nih
Kita yang digolek kan nafsu bangkit dari golek apa? Berdiri. Golek. Okay, boleh. Ini kau.